Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kesehatan. Pada kesempatan kali ini, channel kesehatan akan membahas tentang 4 tips untuk menjaga kesehatan mata. Tapi, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini agar kami terus bersemangat untuk membuat video-video baru lainnya. Setuju kan? Mata adalah salah satu organ penting bagi Anda sebagai pendukung aktivitas sehari-hari. Membaca email pekerjaan, melihat dan membaca rambu lalu lintas ketika berkendara, hingga melihat pemandangan alam yang menyenangkan. Semuanya menggunakan mata. Bila mata Anda terkena jenis-jenis penyakit tertentu, hal tersebut bisa mengganggu aktivitas Anda. Ketika mata Anda terkena debu dan mengalami iritasi saja, rasanya tidak nyaman. Ketika Anda berkendara dengan motor tanpa menggunakan kacamata atau kaca helm, biasanya juga akan terasa pedih dan mengeluarkan air mata. Mata memerah dan terasa pedih karena sakit mata atau mata merah pun tidak hanya mengganggu Anda. Tak jarang orang di dekat Anda akan menghindar karena takut tertular. Melihat pentingnya fungsi mata, ada 4 tips agar mata Anda tetap sehat sepanjang harinya. 1. Mengkonsumsi vitamin yang baik untuk mata. Menurut Dr. Robert D. Butterwick, Presiden Greater Atlanta Optometric Association, mata juga perlu mendapatkan vitamin khusus. Beberapa nutrisi yang baik bagi mata adalah asam lemak omega-3, lutein, zinc, vitamin A, vitamin C, dan vitamin E. Beberapa contoh makanan yang baik bagi kesehatan mata dan mengandung beberapa nutrisi tersebut adalah bayam, kangkung, salmon, tuna, telur, jeruk dan kacang-kacangan. 2. Perhatikan kondisi abnormal. Menurut Dr. Rob Hicks, narasumber di beberapa talk show kesehatan di beberapa televisi, jangan pernah menyepelekan gejala abnormal dari mata. Bila mata Anda gatal dan merah, segera kompres dengan air atau beri ramuan tetes mata. Bila mata Anda seolah-olah berasa ada pasir di dalamnya, bilas dengan air bersih. Ada baiknya Anda juga berkonsultasi ke dokter mata bila gejala-gejala tersebut berlanjut. Bila mata Anda bengkak atau sensitif terhadap cahaya, jangan tunda untuk segera ke dokter. 3. Berhenti dan menghindari asap rokok. Merokok dan terkena paparan asap rokok ternyata tidak hanya berpengaruh terhadap paru-parunya saja. Rokok juga berpengaruh terhadap kesehatan mata. Jenis-jenis penyakit yang bisa timbul akibat merokok adalah katarak dan kerusakan saraf mata. 4. Istirahatkan mata dari komputer dan ponsel. Bila Anda bekerja di depan komputer dan menatap layar ponsel terlalu lama, istirahatkan mata secara rutin. Dianjurkan untuk mengistirahatkan mata setiap 20 menit. Caranya adalah mengalihkan pandangan dari layar komputer serta ponsel, kemudian melihat benda dengan jarak setidaknya 7 meter atau lebih selama 20 detik. Setiap 2 jam sekali, berdirilah dari kursi dan edarkan pandangan ke arah yang lebih jauh. Jika cara-cara tersebut ternyata masih kerap membuat mata Anda sakit atau kurang nyaman, ada baiknya Anda segera memeriksakan ke dokter mata. Nah, sekian informasi tentang 4 tips untuk menjaga kesehatan mata. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda. See you on the next video.